Oke semuanya, balik lagi di video konten channel YouTube gue kali ini. Nah, kalau misalnya kalian udah lihat ya, di video sebelumnya tuh gue udah pakai deploy 55% ya, 5, 12, 16, 24, 40, tambah ini lagi 55% ya. Dan CP gue tuh naik sekitar 11 ribuan, 10 sampai 11 ribu, gara-gara deploy 55% ini. Nah, di Senior Ninja Trail ini 27 ribu sampai mana sih? Kalian bisa lihat ya, Ninja gue tuh, gue lagi fokus naikin Byron. Gue pengen naikin Byron dulu sampai bintang 4. Mungkin abis itu agak susah sih ya, mungkin agak lama juga. Nah, Ninjanya tuh susah sebenarnya, karena gue nggak ngumpulin dari awal sih, jadi susah. Nah, ini juga Jigen udah plus 1, ini plus 1, gue fokus di Byron. Nah, di Senior Ninja Trail ini, di sini CP 27.000 tuh sampai mana sih? Coba kita tes ya. Kalau video sebelumnya kan sampai 85 tuh buat terakhir paling tinggi. Nah, ini kita pakai pas battle aja 20. Menurut gue sih pas battle ini lumayan oke sih buat naik XP ninja-ninja utama kalian. Karena kenapa? Setiap naik satu tingkat tuh nambahin 50 XP. Kalau misalnya 10, 500. Nah, kalau misalnya kalian udah nyampe ke tingkat 85 ke atas tuh, menurut gue worth it sih buat di fast battle ini. Baik, gue lumayan kan VIP 6 bisa 2 kali. Ya, tiap hari gue pasti fast battle kayak gini sih. Kalau saya udah, kalau apalagi kalian udah sampai tembus level 100 ya, tingkat 100. Itu kalian bisa dapetin satu ninja tuh jatuhnya XP-nya tuh 5000. Nah, itu lumayan banget tuh. 5000 tuh setara yang naikin level itu yang nunggu 8 jam. Nah, kalau nunggu 8 jam kan cuma dapat 4000 XP. Nah, kalau misalnya sampai 90-an aja, sampai 90 tuh sekitar 4500. Wah, itu lumayan banget sih. Jadi kalian nggak usah nunggu, cuma ngomongin 20 gold menurut gua worth it sih. Terus kalian bisa dapetin silver, dapetin XP lagi, dapetin gold box, silver box, bronze box. Nah, ini sampai 95 nih. Nah, kan kalian bisa lihat nih, kalau sampai level 80 dapat gold boxnya 3, sampai level 80 gold boxnya 3, 60 dapat silver boxnya 4, ini dapat 2. Nah, nggak cuma itu doang. Ini gue lagi ngumpulin ini 9, 13, 6. Nggak cuma itu doang sih, kalian bisa dapetin kalau misalnya level 80 sampai 90 lah ya, 90 lah ya minimal. Nah, disini bisa dapetin ini. Event XP ini lumayan 1500 poin. Ini juga dapat, tapi ini nggak pasti sih ya, maksudnya nggak setiap sekali ini 5 ngacak lah pokoknya. Tapi ini tuh pasti dapat nih. Ya kalian misalnya mau naik ninja pun bisa juga pakai ini. Ini kayak gua kan level 63. Nah, ini gua masih 60, 57, ini 59. Nah, kalau misalnya kalian masuk ke sini, ini tuh cuma nambah kalau pakai silver sih emang 1000 apa 10.000 tuh, 10.000 silver ya. Itu cuma nambahin 4.000. Nah, menurut gua 4.000 dalam sehari misalnya kalian ini 2 kali itu udah 8.000 XP. Kalau misalnya ini bisa 2 kali, kalian di level 90 kalian bisa dapat 8.000 lagi. Dapat 4.900 ya, 4.900 berarti 9.000 XP. Itu lumayan banget sih, XP-nya tuh gede banget gitu. Terus dapetin item-item yang lain juga tuh lumayan banget sih menurut gua. Ya worth it lah. Ya tiap hari tuh gue pasti push 2 kali ngabisin 40 gold tiap hari buat ini. Semadar masih tembus semadar. Ya menurut gue worth it sih.
kalau kalian masih bisa sekali tapi udah nyampe tembus tingkat 90 tuh kalau itu worth it, kalau sih buat ngepush level ninja ya worth it banget sih kalau itu. Nah ini pun gua XP nya itu kan gua kumpulin ya, kalau misalnya nanti mungkin dapet ninja-ninja yang lain gua bisa naikin pake XP nya anjir miss lagi. Nah ini trik ya, kalau misalnya kalian kuat buat tol Madara ini, kalian retry lagi ya, retry lakuin sampai 2-3 kali biasanya itu tembus. Pertama kali itu menurut teori gue sih, kalau pertama kali itu misnya tuh banyak, kalau misalnya kamu pertama kali itu misnya banyak. Nah kalau yang kedua ketiga kali ini harusnya sih tembus ya, kalau udah nyoba 2-3 kali ya. Ini sih teori gue sendiri sih ya. Kalau misalnya kalian sekalinya gak tembus, coba 2-3 kali, kalau saya 2-3 kali emang udah gak tembus, berarti emang lagi udah gak kuat aja. Belum kuat berarti power ninja kalian. Kita coba sekali lagi, tembus apa enggak nih? Masa sih tembus ya? Tapi emang agak susah aja gimana. Terus gue juga bingung apa ya, time bomb ini tadi kan di buku tuh 9.000, nah nanti di bayar Naruto tuh beda lagi nih ceritanya, beda lagi damage-nya gitu. Gue juga bingung sih kenapa kayak gitu. Kayak beda nggak? Beda gitu damage-nya yang gua rasain ya. Nih, time bomb tadi 9.000 ya sampai critical. Yes. Tuh, 0.300 doang anjir. Beda banget damage-nya, kampret. Anjir nggak kuat tuh dikit lagi. Ay. Oh berarti sebenarnya kuat sih, cuma nggak tahu kadang kuat, kadang enggak. Gua juga bingung aja. Kadang-kadang gimana nih. Oke. Jadi dengan ninjanya aja nih cuma berapa nih 10.000, 16.000. 16 ribuan lah ya, cuma 16 ribuan ninja dengan CP 27.000 aku cuma bisa tembus 94. Harusnya tembus di 95. Cuma 95 ini kadang tembus kadang enggak ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa di like, comment dan subscribe. See you.